Pemirsa, Endang Sulastri selaku pengamat politik Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam program Dialektika TVmu mengatakan bahwa politik identitas adalah penegasan posisi pemilih atas dukungan suaranya. Dan berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Sedangkan di satu sisi kita kemudian bicara tentang politik identitas yang mengacu kepada gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Jadi dalam politik identitas itu ada pemberian garis tegas ya. Garis tegas di mana posisi saya, siapa saya, kemudian untuk siapa saya misalnya berjuang, apa yang membedakan saya dengan yang lain atau membedakan kelompok saya dengan yang lain, kemudian kelompok mana yang perlu diperjuangkan dan seterusnya. Artinya kalau kita bicara politik identitas bukan berarti kemudian kita yang selama ini dianggap bahwa politik identitas itu akan mengkotak-kotakkan masyarakat, kemudian ini harus dihindari karena ini berkaitan dengan isu-isu yang bersifat SARA, suku, agama, ras. Karena pada prinsipnya politik identitas itu memang dibutuhkan di dalam sebuah perjuangan politik, saya kira ya. Jadi karena disitulah kemudian politik pembedaan itu ada. Dan yang terpenting di dalam konteks politik identitas itu adalah dia tidak bersifat inklusif, yang kemudian dia menafikan yang lain, kemudian dia berdasarkan atas politik identitas itu kemudian membenarkan sesuatu yang salah itu juga.